Halo guys, kembali lagi di channel Golektrik. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi tutorial cara menghapus atau menonaktifkan fitur terbaru yang ada pada Windows 10, yaitu Microsoft News and Interest, yang otomatis bertambah ketika Windows 10 Anda di-update. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi sebenarnya fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi atau berita-berita yang otomatis muncul ketika kita mengarahkan kursor di bagian taskbar di sebelah pojok sebelah kanan desktop kita. Nah, ketika kita arahkan, otomatis fitur Microsoft News and Interest ini akan muncul. Jadi menurut saya fitur ini sangat mengganggu dan terkadang berita yang disuguhkan tidak relevan. Jadi saya sangat terganggu dengan fitur ini. Jadi untuk menghapus fitur ini caranya sangat mudah. Pertama, arahkan kursor pada fitur Microsoft News and Interest-nya di bagian ini, kita arahkan, lalu kita klik kanan. Nah, ketika kita klik kanan, di sini akan muncul beberapa menu. Lalu arahkan ke News and Interest yang ini. Oke, lalu langkah terakhir tinggal klik turn off yang ini. Oke, saya ulangi. Pertama, arahkan kursor ke fitur Microsoft News and Interest-nya, lalu klik kanan. Lalu setelah muncul seperti ini, arahkan pada News and Interest, lalu klik pada turn off. Oke, perhatikan sekarang fitur Microsoft News and Interest-nya sudah hilang dan komputer kita sudah bisa kita gunakan tanpa fitur tersebut. Jadi cukup sekian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.